Aparat Jatarnas Polda Sumatera Selatan menggerebek rumah kontrakan pembuat uang palsu di Jalan Gotong Royong 3, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelaku, EN, pria 36 tahun, terciduk saat tengah mencetak uang palsu. Pelaku langsung diamankan ke Mapolda Sumsel bersama barang bukti uang palsu siap edar sebanyak Rp5.200.000. Pelaku mengaku mencetak uang palsu untuk dibelanjakan sendiri. Bermodalkan mesin printer yang dibelinya, pelaku mencetak uang palsu pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp10.000. Agar terlihat asli, pelaku bahkan membuat logo uang menggunakan cat. Pelaku mengaku belum banyak mencetak uang palsu yang dipelajarinya dari internet. Aksi culas pelaku terbongkar setelah ia membelanjakan uang palsunya untuk membeli ponsel secara sistem COD. Barang bukti yang diamankan antara lain adalah printer, kemudian alat potong, handphone yang dibeli dari uang tersebut, kemudian ada juga uang yang siap edar dan ada uang yang belum siap edar. Polisi masih memeriksa pelaku yang ternyata residivis kasus serupa. Pelaku terancam pasal 244 KUHP tentang pidana membuat dan mengedarkan uang palsu dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.